guys, kembali lagi di channel Avatar Family. Guys, jadi kali ini kita bakalan ngasih makan hamster. Aku bakalan kasih tahu kalian tutorial ngasih makan hamster. Ya, ini makanannya. Saya beli ini terpisah di toko burung. Kita bakalan jelasin awal-awal itu dari makanannya dulu. Kalau dari makanannya itu kalian bisa campur-campur yang mungkin ya. Contohnya ini, di sini ada beberapa makanan, contohnya ada kuaci, kuaci yang ini, yang kecil, di situ ada jagung remah-remahan yang udah emas keras. Karena dia suka makan yang keras-keras. Ada kacang hijau nih, atau bisa lihat selengkapnya di sini. Ini tuh ada kuaci, kacang hijau, terus ini kayak semacam gandum ya, semacam gandum. Makanannya sudah kalian beli, dan biasanya ini yang jual itu di toko-toko burung ya. Soalnya ini termasuk yang kecil-kecil tadi, ini termasuk makanan-makanan untuk burung ya. Iya, termasuk untuk burung. Nah, saya bakal ngasih makan hamster yang pertama dulu. Yang pertama, saya bakal ngasih makan untuk satu hamster. Ini ada di kaleng. Ngomong-ngomong, ini kalengnya, itu kalinya menurut saya ini terlalu kecil, tapi saya nggak punya tempat yang banyak, jadinya saya ngasih kaleng ini. Biasanya kalau saya kasihan sih sama hamsternya, soalnya ini tempatnya terlalu kecil. Kalau mau bisa beli yang kayak gini. Kalau mau melihara hamster yang kayak toples es krim, terus bisa dimodif biar dia bisa nafas, ada ventilasinya juga. Kalau untuk kayak gini banyak yang jual di online, kalian tinggal cari aja kandang hamster modif. Kita masih makan hamster, terus saya bisa ambil dulu hamsternya untuk kalian semua. Oke, ini hamsternya dia keluar ya, terang banget ya, karena dia pencahayaan lah ya. Oke, saya di sini punya makanannya ini kan tadi ya, di situ saya juga punya minum, ada minumannya. Ini minum air biasa ya, terus air biasanya tuh terah air apa aja, air keran bisa sih, tapi yang bagus air putih karena kesehatannya bisa terjamin kalau masih air putih. Oke, lanjut, saya akan ambil tempat makannya. By the way, tempat makan ini ayah saya yang bikin, dia modifikasi tempat makannya dari sesuatu barang dalam 19 ya, jadi kayak gini. Tapi tempat makan yang ini dia nggak bisa buat nampung minum ya, ntar bocor. Oke, kita bakalan kasih makan dulu. Nah, takarannya untuk satu hamster itu sekitar setengah sendok makan, setengah sendok teh, mungkin setengah sendok teh segini atau lebih mungkin ya. Saya masih makannya itu satu sendok teh untuk satu hari, bisa juga setengah sendok teh tapi masih makannya dua hari sekali segini, dua hari sekali, masih makannya satu hari dua kali atau tiga kali segini cukup untuk makan sekitar 24 dibagi sama 3 atau dibagi sama 2, bisa, tetap bisa dibagi. Mungkin ini kira-kira bisa makan untuk 8 jam atau lebih. Mungkin kalian bisa tambahin sedikit seperti ini, cukup untuk makan cukup untuk makan sekitaran 8 jam. Tapi saya biasanya ngasih makannya itu 1 sendok makan. Oke, di sini dalamnya ada tempat minumnya. Nah, tempat minum. Sekarang kita beralih ke tempat minum.
Ini dia tempat minumnya. Tempat minumnya ini bikinnya saya juga dari macam benda ya. Ini bendanya tuh yang keras dan padat dan gak gampang pecah. Jadi ini bikinnya tuh susah banget karena keras banget. Oke, kita lanjut. Kalau kasih minumnya, menurut saya ini minumnya tuh jangan sampai tumpah. Jadi diusahakan jangan sampai tumpah, karena sensor itu tidak bisa di tempat yang basah. Seandainya tempatnya basah, ya mungkin akan cepat mati. Dan ini tempat minumnya, saya akan kasih ya tadi di sini. Ya, saya akan kasih. Ya, kira-kira saya beli ininya nih. Bisa juga dimakai botol minum. Pakai botol minum juga bisa. Ya, kalau untuk takarannya nggak usah banyak-banyak. Setengah botol harusnya udah cukup. Karena kalau terlalu banyak, nanti itunya bisa ditumpahin orang yang misalnya sendiri. Tapi kalau ditumpahin sama orang misalnya sendiri, harusnya nggak terlalu bermasalah. Mungkin itu dia pengen minum. Tapi kalau benar-benar cemplok terus airnya banyak, jadi masalah banget. Bisa membuat alasnya tuh jadi basah. Airnya segini untuk satu hamster mungkin. Ini untuk satu atau dua hamster karena dia minumnya juga nggak terlalu banyak. Taruh di sini. Dan taruhnya kalau bisa alasnya tuh disingkirin, ditaruhnya di tengah-tengah biar itunya tuh nggak gampang tumpah. Oke, sebentar. Oke, ini hamster yang satu lagi nih, satu lagi hamster yang satu ini. Dan ini saya nge-review tentang tempatnya juga yang desainnya gak terlalu bagus sih. Tapi kalau kandang hamster, mungkin hamsternya akan puas di kandang ini, karena ini harganya murah dan juga saya worth it. Karena ya bagus, bersih, yang penting saya sih yang penting hamsternya tuh nyaman aja dalam tempatnya. Oke, sama kayak tadi, tempatnya yang kayak gini, yang kayak gini. Kasih minum dulu ya. Ini hamsternya, ini tuh jenisnya tuh yang hamster yang saya punya itu winter white. Kalau yang tadi tuh yang apa gitu, aku nggak terlalu tahu. Tapi yang ini tuh yang argente, karena dia warnanya tuh argente begini. Sebenarnya dia hamster itu harus bisa beradaptasi ya, beradaptasi dari tempat tinggalnya yang baru. Soalnya mungkin itu namanya kemarin pas beli di toko hamsternya, mereka tuh gabung. Setelah sendok makan, kasih makan 2 kali sehari. Oke, kita taruh makanannya dan kita isi minumannya. Jadi kalian jangan takut hamster kalian mati, dan kalian juga ngelawan hamster kalian harus percaya diri kalau kalian itu bisa ngelawan hamster. Saya juga pertama kali ngelawan hamster saya takut mati, tapi saya tetap percaya diri karena percaya diri itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk membuat dia tetap hidup. Ya, ini hamsternya dari dalam sini dan sudah lengkap dengan tempat makan dan tempat minumnya. Tempat makan, ini tempat minumnya sedang diminum. Mungkin dia sehari atau 2 hari pasti dia haus, jadi dia minum. Oke. Ya nih, guys. Kita sekarang beralih di hamster yang